Okay, selamat pagi. Kita di sini dalam salah satu aktivitas di Yamaha Asian Cup membuat suatu aktivitas yaitu Yamaha Safety Ready Science Kids. Tujuannya adalah Yamaha melihat kondisi sekarang anak-anak kecil itu sudah naik motor dan kita merasa prihatin dengan itu. Makanya dalam Safety Ready Kids ini kita mau memberikan informasi perihal bahaya di jalan raya dan pentingnya safety di jalan raya. Sehingga di sini yang paling diutamakan adalah perlengkapan perihal safety, helmet, helm, body protector dan lain-lain. Serta di sini diajarkan perihal rambu-rambu lalu lintas. Kali ini kita mengundang 500 anak dari 20 sekolah Jabotabek. Masing-masing anak ini diwakili sama didampingi dengan orang tua serta perwakilan dari sekolah, kurang lebih satu sekolah itu 4 orang. Nah, untuk next-nya setelah dia dewasa, diharapkan mereka akan ingat selalu, ingat terus. Karena anak-anak ini kan pikirannya masih bagus ya, akan ingat, oh ternyata di jalan raya itu berbahaya, dia harus berperilaku seperti apa di jalan raya. Nah, tetap untuk dewasa pun kita mengadakan semacam safety ready, tapi khusus untuk dewasa, untuk SMP, SMA, dan juga ke perusahaan-perusahaan. Dan kita ya lebih mengetahui kualitas ya, terus mungkin punya keberanian ya, maksudnya selama ini kan juga polisi ya, ada hubungan temanya polisi sahabat anak juga. Jadi mungkin dengan yang mengadakan